Jangan bergerak. Kau sedang berada di wilayah musuh. Maaf, tapi aku tak sengaja lewat sini. Katakanlah kata terakhir sebelum aku menembakmu. Tolong, jangan tembak aku. Hei, kamu coba mempermainkanku ya? Emangnya kenapa? Apa itu masalah buatmu? Hah? Huh? Acik! Ah, gara-gara kamu hidungku kemasukan sesuatu. Bodoh amat dengan hidungmu. Di depan sana musuh sedang mendekat ke arah kita. Berhati-hatilah. Hei, aku tahu suara itu. Apa kau baru saja buang angin? Sial, kenapa ada singa di tempat seperti ini? Aku baru saja melawan singa dengan tangan kosong. Siapa yang tahu? Iya kan? Lapor kapten. Kapten. Permisi. Halo. Ada apa? Cepat katakan. Begini kapten, saat aku di tengah jalan, aku melihat banyak singa. Dan apa ya? Begini biar aku perjelas. Mendekatlah padaku. Rasakan ini. Bagaimana rasanya? Sudah jelas kan? Sekarang katakan, apa yang ingin kau sampaikan padaku? Begini kapten. Apa? Aku melihat banyak musuh mendekat ke arah kita. Aku khawatir, jangan-jangan mereka ingin mengambil alih markas kita. Apa kau yakin dengan apa yang kau lihat itu? Yakin, Kapten. Kalau begitu, ayo kita pergi untuk melihatnya. Oh tidak, ini pertanda buruk. Ayo kita kembali ke markas. Hei, pernahkah kau melihat Kapten berlari seperti kuda? Tidak. Tapi aku pernah melihat kuda berlari seperti kapten. Dasar bodoh. Rasakan ini. Dengarkan aku. Hari ini kita kedatangan tamu yang tak diundang. Mereka lengkap dengan membawa kendaraan tempur seperti tank. Persiapkanlah diri kalian untuk mempertahankan wilayah ini. Dan jangan biarkan musuh menguasai markas kita. Mengerti? Mengerti? Ya, Kapten. Hei, gimana semangat juang kalian? Ya, Kapten. Bagus. Sekarang ambil posisi kalian dan bersiap untuk pertempuran. Tak jauh dari sini markas tentara hijau berada. Mereka sudah lama menguasai wilayah ini. Tapi jangan khawatir. Kekuatan persenjataan kita jauh melebihi mereka. Ada apa, Kapten? Apa kau sedang mencariku? Apa kau ini seorang penembak itu? Apa kau meragukan kemampuanku, Kapten? Tidak. Hanya saja. Kalau begitu, tunjukkan siapa yang harus kubidik. Oh, baiklah. Kau lihat seorang yang berdiri memegang senjata sambil bicara itu? Ya. Dialah kaptennya. Dialah yang lebih dulu kau bidik. Oh tidak, kita sudah ketahuan musuh. Hei, sudah berapa tahun kau menjadi penembak jitu? Sudah hampir seminggu, Kapten. Apa? Seminggu? Hebat ya, seminggu. Dasar bodoh. Butuh 5 tahun untuk menjadi seorang penembak jitu, dan kau hanya seminggu. Thank you.
Bertahanlah kawan. Biarkan aku menolongmu. Kendaraan tempur mereka takkan sanggup melawan tank kita yang hebat ini. Karena ini terbuat dari besi dan ditenagai oleh sebuah mesin. Hah? Apa itu sebuah tank? Benar, ini sebuah tank. Awas, dia kemudian. Pak, hancurkan tanknya. Hei, bagaimana aksiku tadi? Kau sangat beruntung tidak dihancurkan oleh peluru basuka yang mereka tembakkan tadi. Kenapa ini bisa terjadi? Mereka telah menghancurkan tank kebanggaanku. Baiklah kita maju bersama-sama dan merebut wilayah ini. Ikuti aku. Kapten telah tewas. Hei, lindungi aku. Akan kuhancurkan tank mereka. Kapten? Hei, kenapa kau menarikku? Maaf, Kapten. Kukira kau sudah mati. Dasar bodoh. Aku hanya terpeleset tadi. Oh, begitu ya? Bilang saja kalau aku hebat. Tak usah malu. Ya, kau memang hebat. Tapi bodoh. Astaga, apa itu sebuah basoka? Hei, mereka mengincar tanknya. Apa katamu? Basoka? Oh tidak, Obon. Apa kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Aku kan hebat. Gendy, aku membawakan makanan untukmu. Apa kau mau? Makanan? Ya, makanan. Hei, ada menu apa hari ini? Dasar bodoh, kembalilah ke pertempuran. Sial. Baru saja menyelamatkan nyawaku ya. Hei, jangan tidur di sini. Aduh, berlindung di balik tank. Kita tak bisa terus sembunyi di balik tank ini. Kita harus memikirkan cara lain. Musuh menurunkan berarti kita telah menang. Bisa saja mereka hanya sembunyi dan merencanakan sesuatu untuk kita. Jadi kuharap kalian semua tetap berjaga di sini sampai aku kembali. Apakah mendengarku, Gendy? Ya, Kapten. Apakah sudah menghubungi markas pusat? Sudah, Kapten. Mereka sedang menuju ke sini. Baguslah kalau begitu. Aku tidak melihat tanda musuh lagi di sini. Ya, kau benar. Bukankah itu berarti kita telah menang? Bagaimana menurut kalian? Tidakkah kita merayakan kemenangan ini? Hah? Sorong ke kanan. Hei, sorong ke kiri. Kapten menyuruh kita untuk tetap waspada. Akhirnya bantuan datang. Bersiap untuk bertempur kembali. Dia sudah membunuh anak buahku. Rasakan ini.
jangan biarkan satupun dari mereka hidup. Ayo kita habisi semua.